Aku dulu pernah berjanji akan memuliakan orang tua, bahkan aku punya niat untuk memberangkatkan haji orang tua. Tapi gak terlaksana karena duit itu sering tak kirim ke Hong Kong. Tepuk tangannya kita kayak gurino. Mawon. Soleh. Soleh. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Kokong. Kokong. Selamat malam. Apal mau aku sering ngaji nang kono. Apal aku dua bulan sekali. Kenapa toh? Sampai 2 bulan. Ya besok ini November Desember. Sama Aima. Kan yang ngefan aku banyak banget. Ini andaikan bisa kembali ke dunia, cuman kepingin melakukan amal soleh. Jadi nggak benar ya kalau ada yang bilang, wah itu orang waktu hidup nakal banget, beli, betik, nggak pernah ibadah, suka maksiat, yang mati, sekarang balik lagi, terus jadi arwah gentayangan, terus jadi kuntilanak, nggak benar. Andaikan bisa kembali ke dirinya, cuma mau jadi ahli ibadah ya, ngapain jadi sundel bolong, kurang kerjaan. Amal sholat itu amal yang sesuai dengan ketentuan Allah, amal yang mendatangkan ridha Allah. Kayak pengajian, ini amal sholat. Sedekah, zikir, apapun itu bentuk zikir merupakan amal sholat. Baca Quran, sholawat, tasbih, takmin, istighfar. Ibadah sendiri-sendiri atau digabung dalam satu bentuk yang namanya tahlil. Amal sholeh dong itu gabungan. Aku bener kan itu nyawa. Aku nasi ngarane bin asyirik kebiarkan mau cocot-cocotnya sendiri. Dantai. Artis kok soro. Didit hedotit. Artis kok soro, gitar go dewe. Jadi andaikan bisa kembali ke dunia, mau jadi ahli ibadah ya, mau melakukan amal soleh ya. Mohon maaf ya yang di bawah gak terlihat. Aku hal yang kayak gini sebenarnya yang kurang begitu suka, karena belum tentu yang atas panggung lebih baik daripada yang petang. Kalau saya nanti di kampung-kampung juga sering saya kritik panitia.